Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, kembali lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di salah satu showroom di Rizki Motor Pangandaran, tepatnya di Jalan Raya Babakan Pangandaran. Seperti biasa nih, kali ini kita akan update nih untuk teman-teman nih, khususnya yang pastinya lebaran pasti punya mobil. Nah, seperti apakah itu? Nah, untuk teman-teman nih, pantengin terus channel ini. Nah, seperti biasa untuk teman-teman, jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman, seperti biasa, alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Nah, oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita review mobil yang ada di Rizki Motor Pangandaran ini. So, pasti untuk teman-teman, pantengin terus, jangan lupa untuk beri komentar yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, kembali lagi bersama Reska TV. Oke sobat YouTube, tepat di depan kalian nih ada Honda Jazz ya. Honda Jazz tahun 2008 tipe VTEC MMC. Untuk transmisinya ini automatic ya sobat YouTube. Warna abu-abu metalik, masih tangan pertama ya. Untuk pajak masih panjang, kondisi masih mulus, full orsinil. Nah, untuk kelebihannya di sini kalian bisa lihat langsung untuk orsinilnya dari mulai bagian interior sampai bagian eksteriornya ya. Sudah dilengkapi juga dengan audio, full audio. Dan velg juga sudah racing. Nah, langsung saja kita lihat seperti apa kondisi mobil Honda Jazz. Langsung saja untuk teman-teman pantengin terus. Nah, untuk bagian body kalian bisa lihat di sini masih mulus ya. Kondisi masih oke ya. Orsinil pokoknya mobilnya. Warna abu metalik, mutiaranya juga masih terlihat. Untuk bagian bodinya ya sobat YouTube ya, di sini masih mulus. Ini untuk tipenya tipe VTEC MMC ya sobat YouTube ya. Untuk kondisi ban ya sobat YouTube, di sini kondisi ban masih tebal. Lalu untuk bagian velgnya juga di sini sudah menggunakan velg racing. Nah, ini velgnya juga masih mulus ya kondisinya ya sobat YouTube ya. Kita lihat untuk bagian interiornya ya sobat YouTube. Nah, seperti biasa ya sobat YouTube ya. Di sini untuk bagian backlighting masih mulus sobat YouTube. Kondisinya masih oke. Power window-nya juga masih aktif semua. Masih normal. Audio sudah full. Warnanya juga di sini, kulit jeruknya juga masih terlihat ya sobat YouTube ya. Untuk bagian backlighting masih mulus. Kita lihat untuk bagian dalamnya sobat YouTube. Nah, untuk bagian dashboard ya sobat YouTube ya, di sini kondisi dashboard masih oke ya, masih rapi. Masih mulus. Lalu untuk AC-nya juga di sini AC-nya dingin ya sobat YouTube ya. Sudah dilengkapi juga dengan LCD dari Pioneer langsung. Lalu untuk transmisinya di sini automatic ya, normal ya, kondisi oke. Nah, untuk bagian ini ya setir ya, di sini masih ori ya sobat YouTube ya. Untuk setir ininya ya Tritonic masih aktif semua. Menu-menu jalan aktif. Kondisi setir masih orsinil. Nah, untuk kondisi jok ya sobat YouTube ya, di sini kondisi joknya juga masih orian ya sobat YouTube. Jadi belum dibungkus, ini masih oriannya juga masih mulus kondisinya. Bagian pelafonnya juga di sini masih rapi ya sobat YouTube ya. Untuk kaki-kaki juga di sini masih nyaman. Nah, tunggu apa lagi? Yang pastinya lebaran pasti punya mobil ya sobat YouTube ya. Tunggu apa lagi? Langsung saja jika kalian berminat, kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini.
kita lihat untuk bagian pintu tengah ya sobat tutup ya. Nah seperti biasa nih untuk bagian backlighting juga di sini masih mulus sobat tutup, kondisinya masih mulus. Mobil ini sangat terawat sekali ya. Kita lihat untuk bagian joknya juga di sini masih orsinil sobat tutup, masih orsinilannya, plafon aman. Untuk bagasinya ya sobat tutup ya. Nah di sini kalian bisa lihat bagasinya sangat luas sekali ya space-nya. Honda Jazz tahun 2008, tipe VTEC MMC, transmisi automatic ya sobat tutup ya. Nah untuk OTR nih harga Honda Jazz tahun 2008, tipe VTEC MMC, transmisi automatic. Mobil ini dibanderol dengan harga cuma 98 juta. Nah langsung saja untuk teman-teman bungkus, oke? Pastinya lebaran punya mobil yang sangat antik ini. Nah untuk teman-teman, jika kalian berminat nih Honda Jazz tahun 2008, tipe VTEC MMC, transmisi automatic, dengan harga 98 juta. Nah langsung saja jika kalian berminat, kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positif ya. Nah kita lanjut, oke? Nah kita lanjut ke bagian depan, atau kita lanjut di bagian sebelahnya nih, di dalam dulu ya. Oke kita di dalam dulu, oke ya sobat tutup. Nah di sini ada Mitsubishi SS ya sobat tutup ya. Mitsubishi SS tahun 2012, masih tangan pertama, pajak, kondisi masih panjang ya. Nah untuk bagian bodinya juga masih mulus ya, masih ngaleng. Kondisi mobil masih orsinil ya sobat tutup ya. Untuk bagian baknya di sini juga kondisinya masih jos ya sobat tutup ya. Kondisi masih mulus. Bodi masih kaleng. Ini kondisi baknya sobat tutup ya. Kondisi ban ya sobat tutup, di sini kondisi ban masih tebal sekali ya sobat tutup ya. Kalian bisa lihat di sini kondisi ban masih tebal. Lalu untuk bagian velgnya di sini masih orsinil ya, masih ngaleng ya untuk bagian velgnya. Untuk bagian sasis di sini masih rapi ya sobat tutup ya, sasis masih aman. Tidak ada yang bekas las sama sekali, mulus untuk sasis. Nah, untuk OTR nih harga Mitsubishi SS tahun 2012 ya sobat tutup ya. Nah, jika kalian berminat nih langsung saja nih kita buka harga di angka 68 juta ya. Dengan harga 68 juta untuk teman-teman langsung saja jika kalian berminat, langsung kalian borong ya mobil ini, kalian angkut bawa pulang ya sebelum menjelang bulan suci Ramadan, khususnya kalian butuh untuk lebaran. Nah untuk puasa pun juga kalian pastinya butuh kendaraan mobil bekas dengan kualitas yang terbaik. Langsung saja nih Mitsubishi SS dengan harga 68 juta ya. Jika kalian berminat langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau untuk teman-teman juga kalian bisa beri komentar yang positifnya juga ya sobat tutup. Nah kita lanjut ya, di sebelahnya Mitsubishi SS ini ada ini ya, Daihatsu Xenia. Nih Daihatsu Xenia tahun 2004, tipe LI. Mobil ini sudah dilengkapi dengan variasi ya, dari bagian mulai tanduk, bumper bawah sampai ke bagian bumper belakang ya. Sudah dilengkapi juga dengan audio, AC dingin. So pastinya untuk teman-teman nih, kita lihat untuk bagian kondisinya sobat tutup. Nah pada bagian tanduk depan di sini kita sudah pasang dari TRD Sportivo ya sobat tutup ya. Untuk bagian tanduk depannya kondisi masih mulus. Headlamp lampu sudah ada, oke aman. Untuk bagian bodinya juga di sini masih ngaleng ya, masih orsinil. Bumper bawah juga sudah terpasang rapi ya sobat tutup ya. Langsung saja untuk teman-teman nih Daihatsu Xenia tahun 2004,
tipe LI ya, sobat tutup, murah meriah. Nah, untuk kondisi bannya ya sobat tutup ya, di sini kondisi ban masih tebal, masih oke, layak siap jarak jauh ya sobat tutup ya. Dan untuk bagian peleknya juga di sini masih orian ya sobat tutup ya, masih orsinil, kondisi peleknya juga masih kokoh. Nah, untuk OTR nih, harga Daihatsu Xenia tahun 2004 tipe LI. Mobil ini dibanderol dengan harga cuma 75 juta ya sobat tutup ya. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, dengan harga 75 juta masih bisa nego, tenang saja. Nah, untuk teman-teman langsung saja nih, jika kalian berminat, kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positifnya juga ya sobat tutup. Nah, langsung saja kita lanjut. Di sini sebelahnya ada Mitsubishi Box ya, Mitsubishi SS Box tahun 2012. Untuk pajak masih panjang ya sobat tutup ya. Kondisi masih mulus orsinil pokoknya mah. Nah, langsung saja nih untuk kalian yang punya usaha, cocok banget nih mobil box tahun 2012 ini, kondisi orsinilan. Langsung saja kita cek. Nah, untuk bagian bodinya ya sobat tutup, di sini masih ori ya sobat tutup, masih ngaleng. Boxnya juga masih mulus ya sobat tutup ya. Jadi ini box ori ya sobat tutup ya, oriannya mobil box. Nah, untuk sasisnya kalian bisa lihat di sini, untuk bagian sasis masih mulus ya sobat tutup ya. Kondisi sasis tidak ada yang kropos, tidak ada yang bekas las, masih mulus. Untuk bagian ban ya sobat tutup ya, di sini kondisi ban juga masih tebal. Ban sudah menggunakan ban Dunlop ya, jadi masih tebal, oke, masih keriting. Lalu untuk bagian peleknya juga di sini masih tebal ya sobat tutup, bukan tebal tapi masih ngaleng. Nah, jadi bagian peleknya pelek kaleng, ini pelek oriannya ya sobat tutup ya. Ini hanya dicat aja ya sobat tutup ya, dicat oren. Nah, untuk OTR nih, harga Mitsubishi SS Box tahun 2012 ini, mobil ini dibanderol dengan harga cuma 75 juta ya sobat tutup ya. Nah, dengan harga 75 juta langsung saja kalian bisa bawa pulang mobil Mitsubishi SS Box ini ya sobat tutup, langsung saja. Pokoknya untuk teman-teman khususnya, jika kalian membutuhkan sesuatu, jangan sungkan-sungkan, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau untuk teman-teman juga bisa beri komentar yang positifnya juga ya sobat tutup. Nah, ini tadi bagian di dalam ya sobat tutup. Kita lanjut ke bagian depan ya. Di sini masih di showroom Rizky Motor 2 ya sobat tutup ya. Kita review hari ini di showroom Rizky Motor 2 dulu, kita pindah ke bagian depan. Nah, oke sobat tutup, tepat di depan kalian nih ada Daihatsu Grand Max Pick Up. Nah, tahun 2015. Untuk pajak masih panjang, masih tangan pertama juga ya sobat tutup ya. Nah, cocok banget nih untuk teman-teman nih, jika kalian mempunyai usaha, cocok banget nih untuk di bidang pertokoan ya, atau dengan sayur-sayur mayur gitu. Nah, cocok banget nih Daihatsu Grand Max, yang kelebihannya sangat besar sekali, yaitu dari mulai bagian baknya dan tenaga juga, terutama untuk bensin ya. Nah, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita lihat untuk kondisi mobilnya seperti apa, oke. Nah, ini untuk kondisi mobilnya, jadi masih ori ya sobat tutup ya, masih kaleng. Langsung saja untuk teman-teman bisa cek sepuasnya ya sobat tutup. Untuk bagian bodinya juga masih full orsinil. Untuk bagian sasis kalian bisa lihat, bagian sasis di sini masih mulus sobat tutup ya. Sasis masih oke, aman. Nomor rangka tertera ya sobat tutup ya. Nah, untuk kondisi bannya ya sobat tutup ya, di sini kondisi ban masih tebal sobat tutup, kondisi ban masih oke. Lalu untuk bagian velgnya juga di sini masih mulus ya, masih orsinilnya dari Daihatsu, jadi masih kaleng juga. Nah, ini untuk bagian baknya ya sobat tutup ya, di sini untuk bagian baknya juga masih mulus, jadi belum ada yang kropos sama sekali. Ini untuk baknya, ini bak freeway ya sobat tutup ya, bagian baknya bak freeway. Nah, untuk OTR nih, harga Daihatsu Grand Max tahun 2015. Nah,
untuk teman-teman nih, kita buka harga ya Daihatsu Grand Max Pick Up Bug Freeway ini. Untuk harganya nih, kita buka di angka cuma 80 juta. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, dengan harga 80 juta masih bisa nego. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, jika kalian berminat, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini ya Sobat Tutup. Nah, sangat murah sekali ya Sobat Tutup ya, kondisi orsinil dengan harga 80 juta nego ya Sobat Tutup ya. Nah, langsung saja kita lanjut. Di sini ada Honda Brio ya Sobat Tutup ya. Honda Brio tahun 2019, transmisi manual untuk tipe Satia ya Sobat Tutup ya. Kondisi masih mulus. Nah, ini mobil yang sangat elegan sekali ya Sobat Tutup ya. Ini sangat diminati oleh kaum hawa ya, khususnya nih mobil Honda Brio ini. Langsung saja kita cek ya Sobat Tutup. Nah, untuk bagian bodinya juga di sini masih tebal ya Sobat Tutup ya. Kondisi masih mulus. Untuk ini tipe Satia ya Sobat Tutup ya. Nah, untuk kondisi bannya ya Sobat Tutup ya, di sini untuk kondisi bannya juga masih tebal. Nah, untuk bagian velgnya juga di sini masih orsinilannya dari Honda Brio ya Sobat Tutup ya. Jadi kondisi masih oke, masih mulus untuk bagian velgnya juga. Nah, untuk OTR nih, harga Honda Brio tahun 2019 tipe Satia transmisi manual ini, mobil ini dibanderol dengan harga cuma 148 juta ya Sobat Tutup. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, dengan harga 148 juta masih bisa nego, khusus untuk teman-teman nih, jika teman-teman ingin mempunyai mobil di bulan suci Ramadan ini, langsung saja langsung kalian angkut mobil Honda Brio ini ya Sobat Tutup. Nah, oke, kita lanjut nih. Di sini ada mobil tua klasik si gesit irit, dan si paling nyaman nih yaitu ada Corolla All New ya, tahun 96 warna gold. Nah, untuk mobil ini pajak masih panjang, untuk platnya plat R Majenang ya Sobat Tutup ya, Cilacap kalau nggak salah ini untuk plat R-nya. Nah, untuk keseluruhannya di sini ori cat ya, ori AC dingin. Audio sudah full audio, pokoknya sudah dengan powernya segala. Nah, ori, semua ori. Nah, langsung saja kita lihat ya Sobat Tutup. Untuk teman-teman nih, langsung saja nih, mobil paling nyaman sekali nih yaitu Corolla All New ya tahun 97. Kondisi masih mulus ya Sobat Tutup ya. Nah, untuk kondisi bannya ya Sobat Tutup ya, di sini kondisi ban masih oke ya, masih tebal kondisi bannya. Lalu untuk bagian velgnya juga di sini masih orsinilannya dari Corolla All New ya Sobat Tutup ya, dari Toyota langsung. Jadi ini masih orsinil. Nah, untuk OTR nih, harga Corolla All New tahun 97, untuk teman-teman nih langsung saja nih, dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu dengan harga 48 juta ya Sobat Tutup ya. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih, langsung saja jika kalian berminat, kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini ya Sobat Tutup ya. Lumayan nih untuk teman-teman nih, jika keuangan kalian terbatas, langsung saja nih ambil Corolla All New, cuma 48 jutaan ya Sobat Tutup. Oke, kita lanjut di sebelahnya nih. Di sini ada Toyota Avanza ya Sobat Tutup ya. Toyota Avanza tahun 2008 tipe G. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan ini ya, tanduk depan, bumper bawah, bumper belakang, lalu sudah menggunakan velg racing. Nah, di sini lebih nyamannya lagi, sudah ini ya, platnya sudah diganti baru ya Sobat Tutup ya, plat baru, pajak masih panjang sekali, mobil siap pakai ya. Nah, untuk kondisi bodi masih mulus, untuk daleman interiornya ini masih ori ya Sobat Tutup ya, untuk joknya ori, dan udah dilengkapi juga dengan audio AC dingin. Nah, langsung saja kita lihat Sobat Tutup. Nah, untuk kondisi bodinya ya Sobat Tutup ya, di sini bodi masih ori, jadi masih kaleng ya, masih kaleng kondisinya.
Lalu di sini juga sudah menggunakan tanduk depan ya dari TRD Sportivo ya Sobat Tutup ya. Sudah dilengkapi dengan variasi juga. Lalu pada bagian bumper di sini, bumper bawah masih mulus kondisinya Sobat Tutup ya. Nah, untuk kondisi ban ya Sobat Tutup ya, di sini kondisi bannya masih tebal. Kondisi ban masih tebal. Lalu untuk bagian peleknya di sini sudah menggunakan pelek racing ya Sobat Tutup ya. Peleknya sudah menggunakan pelek racing. Masih mulus kondisi peleknya juga ya Sobat Tutup. Kita lihat untuk bagian interiornya ya Sobat Tutup. Nah, seperti biasa nih untuk bagian backlighting, kalian bisa lihat di sini backlightingnya masih mulus Sobat Tutup ya. Backlighting masih oke, masih rapi. Sudah ada lakukan kayunya. Lalu untuk bagian dashboard masih mulus kondisinya. Jok masih orian ya, jadi belum dibungkus sama sekali ya Sobat Tutup ya. Ini bagian joknya masih mulus kondisinya. Nah, untuk plafon ya di sini ada variasi juga di sini ya Sobat Tutup ya untuk penyimpanan tisu. AC sudah double. Nah, di pintu tengah juga sama ya Sobat Tutup ya, di sini masih mulus kondisinya. Nah, kursi joknya juga sama ya, masih ori. Ini oriannya dari Avanza langsung. Plafon rapi. AC dingin ya, double AC-nya juga masih on ya, aktif. Langsung saja untuk teman-teman, jika kalian berminat, langsung kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Nah, untuk OTR nih, harga Toyota Avanza tahun 2008 tipe G. Mobil ini dibanderol dengan harga cuma 98 juta ya Sobat Tutup ya. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih dengan harga 98 juta. Khusus untuk teman-teman nih, kita akan kasih harga yang sangat miring. Nah, masih bisa nego pokoknya. Nah, untuk teman-teman pengen tahu dengan harga negonya, kalian langsung saja bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Atau yang ingin menanyakan sesuatu juga, kalian bisa beri komentar yang positifnya juga ya Sobat Tutup. Nah, mumpung langsung saja masih edisi sebelum Lebaran, nah harga masih bisa murah untuk teman-teman, langsung saja kalian bungkus. Nah, oke Sobat Tutup, terima kasih untuk teman-teman nih yang selalu menyaksikan video ini. Nah, seperti biasa untuk teman-teman nih, mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman nih, Lebaran harga mobil pastinya akan naik. Nah, di Rizky Motor ini untuk teman-teman pastinya, khusus untuk yang selalu menonton channel ini dan yang membutuhkan mobil, kalian pasti akan dikasih dengan harga yang sangat ringan sekali. Nah, terima kasih untuk teman-teman tanpa perlu banyak basa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.